bandingan mereka tapi yang ada dong. Oke, ada. Ada. Terus terang sih, kemarin kita ada pasien usia baru sekitar 35 tahun tanpa komorbid, tanpa ada masalah apapun. Kalau dibilang sehat juga dia jarang olahraga. Kerusakan di parunya parah, dia perlu waktu untuk pemulihan, kebutuhan oksigennya masih lama. Ini dia masih dirawat di rumah sakit lain. Kecewaan saya tentang saya olahraga dan sebagainya. Masalah moral ya, saya jadi dokter bukan itu cari uang. Kalau moral, jangan tanggung-tanggung, jangan setengah-setengah. Kalau kamu punya uang, tolong orangnya. Kalau kamu punya satu, kamu kasih setengah, ini orang gak selamat, ya udah kamu kasih satu. Tuhan akan mengembalikan satu itu dengan bentuk yang lain. Itu yang selalu saya pegang sampai sekarang. Jadi memang sih saya sering membantu pasien saya yang ibaratnya kurang mampu ya, karena memang di rumah sakit swasta kan tidak ada bantuan dari pemerintah juga. Kemudian ada beberapa yang asuransinya mungkin limited ya, dan saya perlu obat ini untuk menyelamatkan. Bukankah rumah sakit swasta juga kalau COVID bisa ditanggung pemerintah? Bisa. Tapi untuk beberapa ini ada kuotanya dari pemerintah, tidak semua tertanggung. Karena ada obat-obat yang aneh-aneh ya, itu ya, yang ekstra. Bukan aneh sih Pak, sebetulnya memang di penelitiannya ada, tapi tidak tertanggung di dalam. Bukan saya ngomong aneh, karena memang susah nyarinya. Iya, itu juga. Dan mahal. Ya, mahal, ya. Dan Anda pernah sampai memberikan itu? Ya. Dengan uang siapa? Saya pribadi. Karena lu tahu kalau lu nggak kasih mati. Mati. Diberikan itu kepuasan buat saya. That's enough for me. Kopi dong. Saya bisa nyelamatin. Wow. Pasien-pasien saya. Ini bisa dipanasin ya? Ini ada tombolnya. Saya dengar dari suster juga. Iya. Yeah. Enggak deh. Kalau ini kan mau, saya dengar dari suster juga. Waduh. Thank you, Dewa Web. Ikut Zoom bertanya dan dapat door prize. Tinggal door prize dari TV digital. Oke. Okay. Oh, jadi kalau bikin kopi bisa panas, taruh kopi di sini deh ini. Nah, oh. Hah? Ya, kreatif ya. Bagus juga ya. Tidak semua yang bisa saya bantu. Kesimpulannya, menghidupi anak istri juga semakin kan, ya? Sering Zoom, mungkin semakin ya. Banyak bertanya, semakin banyak kita beberapa dapat. Beberapa kali memang ya, beberapa orang mengatakan. Terakhir gua nanya di acara kan Pertamina dapat laptop. Juga ya, beberapa pasien saya itu laptopnya. Untuk awal-awal COVID saya bantu, seperti alat-alat, seperti ventilator, high flow untuk oksigen tinggi,
kebetulan mereka pakai ya, lagi ya? Sakit begitu sehat ada. Saya tanya, ini kan Anda alat beli sendiri ya. Anda nggak pakai lagi, boleh nggak saya minta? Berarti ini, kayaknya ini tombolnya. Oh, tapi panas enak juga nih. Murah hati dan boleh ke saya. Makasih ya pada panitia penyelenggara web series. Oke. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kelbi. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.